pada nunggu-nunggu macam tangan-tangan patah rasa sesio apa urut. Siapa? Barang terjadi lah. Saya kata kita tak ada nombor telefon. Ada pun macam lah bang call. Kalau abang nak urut dengan Pak Haji ni boleh? Ini bang, 50 buat apa kan? Memang benda. Ini bang. Oh ya, ini minyak. Apa ni namanya bang? Ini kalau kita minyak inau. Ah, minyak untuk lelaki. Buat untuk lelaki. Untuk lelaki. Aku kalau benda abang contoh okey, abang tak salah pun selalu kalau tolak abang beli tadi juga dah tumbang. Oh, gitu. Ah. Ni kalau abang pakai dia kata dalam sejam. Abang tolak ada satu sekali pun tolaklah dah 1000 kali tak akan tumbang. Nak ambil tumbang, abang ambil garam, letak buah lidah, insya-Allah dia akan turun slow-slow. Oh, dia akan turun slow-slow. Ini jamu pak? Oh, jamu bro. Ah, ini jamu. Harganya berapa? Jamu ni macam abang ada darah tinggi, kecil manis. Kenapa bang ni? Abang ambil gelas, campur dengan panas, ambil satu sudu kecil. Abang goncang, abang minum. Oh, ni kalina. Yes. Ini lah kalina dia. Inilah barang-barang ni dia ada karen kan? Melayu. Zaman dulu guna. Oh, tak ada. Ini dia urut macam ada sastra tegak urap-urap macam masuk angin apa semua pada ada tengah-tengah ada selengok sapu atau urut. Kalau abang nak urut macam abang jenis tak tahu nak urut okey. Kau lah Pak Jin dah don't mesti Pak Jin kada tahu mabah dia urut apa. Oh, kaki bisa tak? Urut mana-mana macam abang ada problem tangan ke lengok kaki apa semua urut juga. Pak Jin ni boleh buat. Boleh buat dia. Memang ini yang nikah Pak Jin. Ini yang jago ni ubat linang ni bang. Tengok. Dia kahwin umur 22 tahun. Sekarang umur dia 105 tahun. Dia boleh kahwin dengan orang muda. Oh gitu. Tengok. Mula-mula simpati lama-lama menjadi cinta sejati. Oh, mula-mula simpati lama-lama menjadi cinta sejati. Tua-tua ni makin kuat lagi. Besar lagi. Oh, besar lagi. Belum. Dia bukan sebarang ubat ya, bang. Ini apa ni? Ini lah ikan ni bang. Ikan linang. Bukan belut ya. Belut dia kepala dia straight je belut. Kalau belut kepala dia kecil, dia ikut sekali badan. Ini kepala dia macam ular ni saya tunjuk. Ni kepala dia macam ular. Macam ular. Ni kepala dia nampak. Mana? Ni kepala dia. Angkat tutupkan tengok. Tak boleh dia licin. Licin ya? Dia ni lendir. Lendir dia ni hanya saya bakar, lendir dia tu, lepas tu dia jadi minyak tu, minyak dia masuk dalam tu. Oh, betul. Yes. Oh, dia kembang macam ni. Dia kembang macam ni. Itu dalam air. Dalam kembang dia. Dia punya saraf pernafasan dia lah. Oh, pernafasan dia. Abang try lah, insyaAllah. Ada apa masalah bang kau? Kalau abang nak jenis, abang nak burut. Kainnya, Macam apa? Barang-barang jadi ke? Barang jadi ya. Orang nelayan naikkan ikan inang, linang namanya. Inang? Linang ya. Ini paling besar. Dia ini dihidup di mana? Di rawa apa cuman? Dia kira dekat ada laut-laut lah dia duduk. Laut? Di laut? Air masin? Kira air masin. Oh, bukan darat bukan pak? Bukan. Bukan sungai bukan? Bukan. Ini kira ikan laut ni. Ikan laut ini. Dia tapi bukan, ini airnya bukan air asin? Ini bukan nak kira air payah jadi guna air hujan. Air hujan. Bukan apa ikan karen ke? Kan kalau ikan karun kalau saya pegang tak dimati dah saya tadi. Kalau karun saya dah terpaku kat sini. Dia makannya apa? Makan dia nak ikan ni macam nak ikan ni tapi dia makan tak banyak dalam 5-4 macam itulah. Salah ya. Abang try dulu. Apa-apa ada masalah bang kau? Siapa? Ni ada siap. Bayar berapa kalau di trial berapa? Yang ini. Okay, beli urut. Urut berapa? Kalau urut, abang bagi seikhlas hati lah. Berapa biasanya seikhlas? Kalau ambil urut dalam RM5 atau RM10 di situ lah. Tapi urut kaki bisa? Urut kaki, bisa. Pak Jini boleh buat. Bentar ya, ini kalau biar harus kartu dulu. Bentar ganti kartu. Kalau nak urut, okay. Pak Jini nanti ni nak urut kaki. Bentar ganti kartu dulu, Pak Jini. Dia bukan makan hari-hari. Pak Jini siapa namanya? Pak Jini. Ore. Ore. Oh, dia antipi Pak Jini ya? Dia buatlah apa nak. Okey, bang. Terima kasih, bang. Ya. Minta alam. Minta halal. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Pak, beli, Pak. Ini, Pak. Bentar ya, ini ganti kartu dulu bentar, Bang ya. Kartunya mau habis. Ini jantan betina ya? Ini jantan betina betul. Jantan. Dia tak ada jantan, tak ada betina. Oh, tak ada jantan dari betina. Sekian jantan. Tahun dia kahwin, dia beranak. Oh, di laut, Pak Haji ya. Tempat laut. Ini pijit sendiri apa istri yang harus pijit? Ya, ubat ni.
pancinya yang sendiri. Oh, buat sendiri. Enggak, kalau saya pakai istri yang pakaiin apa sendiri? Saya istri jangan bagi pakai sebab ini ubat-ubat laki. Ubat laki. Ah. Oh, pakai. Kalau istri pakai takutnya dia lain pula nanti. Oh, dia lain. Ah, takut nanti diminta hari diminta nanti susah. Oh, susah. Oh. Kalau abang sanggup diminta hari-hari tak apa. Tak kalau apa. Abang sanggup. Kalau diminum lebih kasihan enggak? Tak bisa diminum. Eh, mana boleh minum ini minyak, bang. Oh, enggak boleh minum. Minum. Kalau diminum ambillah. Tengok esensi tu, mati dah. Mati ya? Ha, sebab ubat ni jenis area luar guna, bukan area dalam badan. Oh, begitu. Ha, area luar badan. Mungkin pakai doa-doa juga, Pak Cik. Ada doa-doa. Semua dalam ubat ni semua ada doa, insyaAllah. InsyaAllah. Akan sihat, akan jadi. Makanannya apa? Dicampur makanan apa kita biar lebih jos? Maksudnya tambah makan, kita makan apa biar jos gitu? Banyak makan apa? Banyak. Abang kira kurangkan manis. Bu, kurangkan manis. Kurangkan makan berlemak. Banyakkan minum air masak ke air sejuk lah. Tak kisahlah. Jaga makan lah. Jaga makan ya. Makan. Bentar ya bang, ganti kartu dikit lagi. Okay. Oh, ini penjual ubat jalanan bijak nih, Pak. Ini Pak. Ini dulu dia jual. Batu ini dulu dia jual. Sekarang diganti oleh Pak. Oh, ini bukan Pak Cik ini? Bukan. Lain muka dia. Kira Pak Cik. Namanya Pak Cik siapa nih? Mana? Nama Pak Cik? Pak Cik Urin. Oh, Urin. Okay.